Tangis histeris mewarnai penolakan eksekusi lahan seluas 3 hektar di daerah Nagari Asam Kambalimo, Asam Pasar Baru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sejumlah warga yang melakukan penolakan terpaksa diamankan petugas kepolisian karena dianggap menghalangi proses eksekusi yang digelar Pengadilan Negeri Painan. Diketahui, sengketa lahan seluas 3 hektar ini terjadi antara pihak penggugat Mawir dengan pihak tergugat Syamsir Chan. Dalam perkara ini, pihak tergugat tidak menerima proses eksekusi karena hasil eksekusi dengan nomor perkara 01 tersebut dimenangkan oleh pihak tergugat dan pihak tergugat sebelumnya telah melayangkan surat penangguhan eksekusi karena objek perkara masih dalam sengketa. Ini sangat saya sesali sekali. Eksekusi ini sangat tidak keperhati sesuai dengan aturan-aturan yang ada kalau menurut emak kami. Sebab di dalam eksekusi tadi itu tentu ada nomor yang kalah dan nomor yang menang. Tapi yang menang tadi itu seharusnya kan kami, bukan dia kalau nomor satu gitu. Proses eksekusi ini tetap dilaksanakan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian setelah pihak pengadilan membacakan surat perintah eksekusi.